udah tadi tuh kayak gak kelihatan sih. Tinggal dipencet doang. Kita sama-sama showroom jadi berisik gitu kasih. Iya. Mau kamu? Enggak mau. Soalnya aku mau bimbel. Hi guys. Welcome back with me. Dan nih ada pengganggu di sebelah. Pengganggu tapi diajak aja. Diajak aja. Tapi enggak mau pulang-pulang nemenin. Di. Coba gue tanya, bisa pulang kapan? Aja. Terus gara-gara aku bilang, assalamualaikum kalian berdua. Waalaikumsalam. Hai. Ini jalur orang dalam. Ngerti enggak? Kamu udah makan belum? Parah banget ngomongnya, astagfirullahaladzim. Kocok. Emang iya? Iya, emang udah iya. Apa sih? Kocok juga. Kamu tadi emang gak ya? Udah makan? Iya. Gua puasa coy. Oh iya ya. Kok gak landscape sih? Puasa guys. Iya landscape. Pagi-pagi udah bikin ribut gue. Justru Indi yang siapa
lari kayak gituin aku guys. Lu duluan sih. Dia kayak pas kalau aku datang, kalau misalnya aku lagi diem, dia makasih kayak gitu. Tiba-tiba datang kayak gitu kayak, "Hah? Apa sih orang apa so asik banget?" Eh, kayak ini juga pernah gitu. Iya, emang kayak gitu dia. Emang kan makanya asik kan aku. Iya, kata asik gue. Ini apa asik apa asik? Ada duanya. Udah lewat. Tadi aku bikin TikTok. Kenapa sih kamu ngusir? Parah banget Azizi. Tuh kan dia so asik emang Azizi, maafin ya nih orang. Iya, dia so asik. Oh, parah banget Azizi. Banyak nih tim aku banyak. Mana sini kafe nih? Si temannya aku. Enggak ada yang mau. Enggak ada ya udah. Kan kamu harusnya sama kayak aku Taurus 14 Mei. Tapi aku enggak mau. Azizi. Dadah, aku mau bikin. Mau ngapain? Bikin apa? Kalau aku tadi habis ngomong sama lo, ngomong apa sih? Katanya pasti Gre sama Indi gak berani berantem sama Cishani. Jangan salah guys, Cishani juga kesel sama aku. Iya, Cishani yang duluan kesel sama dia. Awalnya aku kayak biasa aja. Cishani gitu. Tuh duluan berantem sama aku. Kayak ya, waktu juga. Gara-gara aku di Pattaya. Iya. Dia di Pattaya tuh kayak kocak gitu. Dia pertama kali ngebully orang tuh ngebully gua. Emang. Cishani tuh suka banget ngebully Indi. Jadi kalau misalnya gue lagi nabrak dia nggak sengaja nih, waktu itu pernah nggak sengaja yang di Pattaya itu, terus abis itu dia kayak nabrak gue kayak lah gue nggak ngeliat bro. Terus abis itu kayak misalnya kayak ada apa gitu, sorry Indi ya udah jadi gitu. Ini sering banget anak-anak cashless nih. Iya cashless banget. Anak-anak cashless kalau lagi lapar malam-malam susah mau beli misalnya aku ada uang aplikasi. Jadi kayak enggak, maksudnya kayak kalau gue nih lagi pulang nyetir. Kenapa lagi nih juga ada kok. Ya nah, kenapa nih berdua? Aku juga itu. Ini 10.000. Makasih ya, Bang. Ada. Thank you ya. Semangat ya. Kok lu enggak love me? No. Gue lihat gue SS dah tuh Twitter gue. Love you. Enggak sih. Cishani mana? Gak tau dia lagi hilang. Hilang. Biasalah. Biasalah. Suara gue kayak Singaporean gitu. Enggak sih. Biasalah. Enggak sih. They want some milk dah. Enggak sih. Gak mau. Apa sih? Ah, harus sih. Kocak deh. Oh, yang kocak. Charger mulu. HP hilang aja. HP hilang aja. Nyalain sih. Apa sih HP hilang aja. HP ku hilang. Pengen buat disalahin nih orang. Gak mau sih, gak mau disalahin. Kan ribet kan? Ya kan ribet. Makasih Kak sudah kudugong. Apa sih sudah kudugong? Makasih lah aku diskonnya. Wah, ada lampu disco lagi. Dari Karinanya Gracia, makasih banyak. Nge-lag katanya, nge-lag. Terus jatuh. Saya senang. Enak ya. Terima kasih Kak RF. Iya, kocak ya. Tetangga showroom cuy. Oh iya nih, gak dibuang lagi HP-nya ya. Silakan dibuang lagi. Tahu gak kemarin HP-nya Cigre kebuang di tempat sampah, bro. Tempat sampah, tempat latihan kita. Terus gue sampai kayak, iya ada bau sampah. Orang aku udah cerita sama warga showroom aku. Iya udah, apa-apa gue pengen cerita lagi gak sih. SKS dia ya. Emang apa? Yang paling gue asik kenangan. Kan udah pada tahu gue. Enggak sih. Kan gue Indi yang mau grab. Satu kali lagi lu gak bakal ketemu gue, Cai. Satu kali lagi apa nih? Satu kali lagi apa? Show Ramon ya. Abis itu show Suraku. Abis itu tim K3 juga udah gak ada. Iya, makanya lu gak bakal ketemu gue juga. Kaget katanya. Enggak sih. Tau gak sih kemarin aku pengen cerita. Ini rahasia belakang, guys. Rahasia belakang apaan?
Jadi waktu itu ini dapur belakang gitu, kita mau ngomongin tentang backstage. Jadi waktu itu baru kemarin ini dia ngomong tiba-tiba, ya kayaknya aku kalau misalnya diantara semuanya, bukan maksudnya diantara dari dulu ya, aku kayak paling kehilangan sama kamu, Dendi. Enggak, bukan gitu. Oke, gue maksudnya kayak orang yang paling kehilangan tuh kayaknya gue deh yang paling paling kehilangan di JKT gitu. Enggak sih, itu basa-basi doang. Masa? Katanya gitu, sumpah demi Allah gue denger. Dia ngomong sebelah gue. Lagi puasa gak boleh bohong. Eh, gue bilang demi Allah ya. Gak boleh tahu. Ya boleh lah. Seru banget sih. Gak sedih guys, gak sedih nih ini. Gue buat ini sih orang gak pernah sedih tau. Enggak, aku sedih. Tapi dia kayak cuek, gak baper gitu orangnya. Gak baper. Jadi tuh selama ini tuh kalau misalnya aku sama orang tuh kayak gak pernah itu ya. Gak pernah berantem gitu. Orang sampai kata orang makeup waktu itu bilang kayaknya pertama kalinya Dre punya teman berantem, punya teman berantem, body berantem gitu, baru pertama kali. Selama ini kalau paling kayak kesel sama orang kayak ditahan aja gitu loh. Paling ngedumel-dumel gitu. Gue tuh kayak orang lampiasan, dia kayak kalau melampiaskan keamarahannya tuh ke gue. Astagfirullahaladzim, gue kayak sakit hati gitu. Enggak lah. So baik lah. Pengen ngomong sesuatu tapi nanti gak boleh, kayak lagi showroom. Sebelah ada tawuran. Dia emang jarang nangis sih. Orang kayak dia gak punya perasaan deh. Emang gak punya, kan I'm a cold hearted. Iya. Tapi kenapa dalam sih hatinya? Enggak juga. Gue kan a cold hearted B-I-H B. Apa sih? Tuh suka gak jelas anaknya emang. Kenapa sih kuku patah mulu guys? Punya patah. Patah mulu coy, makanya potong kuku gimana sih? Kuku aku kemarin segini kan. Ya makanya dipotong. Dengerin dulu. Udah dibilang dipotong. Dengerin patah dulu. Patah mulu, patah. Kemarin tuh segini. Abis itu udah patah di sininya tuh. Udah patah segini kan. Terus aku diemin. Terus waktu itu nari latihan. Terus kena brak gitu. Jadi dia patah terus kayak luka gitu. Sampai sekarang seperti ini. Makanya dibilang, lu kalau misal punya kuku dipotong segini aja nih, paling panjang segini aja. Gak bisa. Gak usah lu sok-sokan kayak Cardi B panjang banget segini. Lah aku emang gak bisa pakai kuku yang panjang. Gak punya kuku tuh gak bisa. Ya sok-sokan nih, karena jadi patah mulut jadi kayak. Ya makanya kalau ngetik ya pasti typo. Kalau misalnya habis ya, makanya dibiasain, lu tuh gak bisa punya bad habits. Gimana sih? It's not a bad habit, you know. It is, lu tau gak sih kuku itu banyak banget kumannya di dalam. Lah kan gue selalu cuci tangan dan kuku gue selalu bersih. Betul lah. Ya kan? Gak kayak gini bagus. Tapi makanya segini aja udah cukup. Iya makanya. Segini aja udah cukup. Kemarin tuh segini gitu kukunya. Galak. Kan gue kakak yang tadi bilang. GWS kukunya. Oh jadi yang lu nge-snapgram itu maksudnya kuku lu? Gimana sih? Kayak gue baru sadar gitu kalau itu lu. Bentar, kuku apa? Iya emang. Kan gue orangnya gak peka gimana sih? Yang Cicani itu kan? Iya. Kemarin tuh kuku jempol kita tuh sama patahnya di situ juga. Kenapa sih kalian berdua masalahnya kuku sama aja? Kuku jempol kanan terus patahnya di sini gitu sama. Coba, aduh sahabat Xiaomi. Ini ya? Iya. Kok lucu itu aku udah patah yang sininya, jadi aku giniin gitu. Ini apa lagi? Kalau kukunya pendek, ya aku jadi typo guys, jujur. Gak bisa. My cuticle care. Gak bisa punya kuku pendek. Ada kado nih. Iya. Showroom, ini juga lagi showroom. Ini mama kita. Mama. Mama. Oh.
backsoundnya kayak lagi di TK. Ya jarang kan di TK, di PAUD. PAUD apa? Lu kagak tahu PAUD? Apa ya? Gua aja yang kayak gini tahu. Apa sih? PAUD tuh kayak playgroup gitu, tapi ya islami gitu sih. Oh. Kalau kukunya panjang nggak bisa beraktivitas? Enggak kok. Bisa. Justru kuku pendek jadi susah beraktivitas. Enggak, lu doang bro. Biarin aja aku. Nah, tapi gue juga lebih suka kuku panjang sebenarnya. Tapi kuku gue lebih kuat daripada lu. Sumpah demi Allah, lu lihat gak gue selalu panjang punya. Tapi? Tapi kan kalau udah terlalu panjang gue potong. Tapi kamu potong? Iya. Oh, kalau aku nggak pernah potong. Salah. Biarin dia patah potong sendiri aja. Sakit, cong. Emang, kan aku suka sakit. Asik. Ih, jadi banget sebel gue. Enggak banget. Gue bingung tau kalau ngeliat komen lu kayak banyak banget. Kayak baru baca, udah turun lagi. Butemnya mana? Butem apaan sih? Gak tau. Butuh temen, gak tau. Oh, buat temaku Cisani. PAUD pendidikan anak usia dini. Oh, I see. Heh, itu gak kasar ya? Itu kasar. Awas ya, gak boleh ngomong kasar di showroom Shania Gracia. Bener ya ini orang. Emang lu pernah ngeliat showroom gue? Pernah? Oh iya. Isi ini kebiasaan nih anak nih emang. Marahin nih guys. Ini dong nih pakai dulu gue sama Cishan Cigre. Gue tuh emang begini. Emang selalu. Emang dia so asik guys. Apaan sih? Gak usah deh so baik. Lo gue sama Siska doang. Kalau sama Siska emang iya. Kayak kita temenan dari dulu. Bikin jahat-jahatan sama Indi. Udah mau grade guys. Astagfirullahaladzim, itu apa? Tangan kenapa ini? Itu jahat-jahatan. Gak usah deh so asik. Kita tuh sering banget tau kayak ini so asik, kocak so asik. Emang dia so asik sih tapi makanya gue jadi asik karena orang gak ada yang mengakui kalau gue asik, jadi gue mungkin so asik. Emang manusia denial. Tiga jam lagi kamu baru buka ya? Lu kayak gini kalau showroom diem dong? Enggak sih. Oh. Lagi bacain. Lagi bacain komen. Jadi diem. Iya lah, nangis Cigre kalau gue grad nangis kenceng gue yakin. Enggak sih. Kalau pengen banget ya dia nangisin. Kalau banyak yang nangisin gue coy. Ini siapa? Mereka gue juga kayak suara kayak dalam mati Andi. so asik banget Indi, so asik Indi, orang so asik. Selamat Anda mendapatkan piala orang terso asik di dunia 2021 sih, jatuh kepada Kandia Rama Maudi Rafa Dita. Lu kagak tahu nama gue. Gak tau lagi kan? Nama lu apa sih? Cupu, gak tau. Lu gue liat aja di website susah amat. Gue beneran liat. Liat deh, gue habis nugas. Udah say. Udah lah, hari ini kan. Apa? Sorry ya. Gracia. Sorry ya Gracia doang. Harlan. Oh gue tau tuh. Gara-gara ini. Apa ya? Gara-gara ini. Namanya itu. Main true or false. Seru deh. Ayo main true or false.
lu duluan nanya ke gua. Guys, kalau ada pertanyaan komen ya. Segera diisi ya. Terus gua kayak galak banget, kenapa sih gua? Ini mukanya kayak bocah ya kalau gini. Emang dia masih bocah, umur berapa? Emang masih bocah, coy. Umur berapa? Umur berapa Anda? 12 tahun. Ish, 12 tahun tapi so tua. Lu yang kemudian, Cong. Enggak. Thank you Kayu Girl, lampu diskonya. Tahu gak sih guys, waktu itu aku inget banget lagi MC kan. Terus katanya Cigre, iya Indi tuh nyebelin orangnya. Terus gue inget banget, terus pas di belakang dia bilang gini, iya dia nyebelin, iya tahu, iya nyebelin banget, paling nyebelin, tapi paling ngangenin. Strip Shania Gracia Harlan. Hoax. Hoax, tapi benar. Kan hoax gak benar. Tiara Ade. Gak berarti benar. Hoax itu berita bohong. Hoax itu berita bohong. Emang iya. True or false ini? Apa? True or false, ini suka sama Aten. True or false? False. Kok mention-mention tapi kemarin? Nggak, seru aja. Ngapain? Lucu aja tau, Aten tuh lucu banget. Emang lucu? Kayak anak bocah. Ya. Tuh dia di atas gue. Iya, lebih tua dia. Kebetulan tuh kan udah bilang dia tuh so asik dan so tua. True or false ini pendiam, menurut lo? No! Big no, it's false. Karena ini benar-benar suka ngomong banget, benar-benar kalau ngomong nggak bisa berhenti guys. Kalau cerita sama Indi tuh ya, dia ngomong mulu sampai orang tuh nanggepin tuh harus bingung gitu, nggak nanggepin ini mana? Nggak tahu, sebenarnya nggak gitu tau, nggak gitu orang gua cuma cerita malu. True or false, in Gracia sayang banget sama Indi. False lah. Ada Cika. Iya nggak Cik? Iya kan Cika. True or false, Indi ngeselin. True banget gak sih? True. True beauty. 100% true. Beauty katanya. 100%. Apa gini? Masih jarum. Ini kita tanya sama Cika, true or false, Indi sama Grey suka berantem di backstage. Iya. Tapi itu kadang kalau misalnya lagi berantem, terus tiba-tiba kayak pijit-pijitan gitu kan. Kayak bingung gitu ini. Abis berantem apa tiba-tiba tergini. Ini my therapist sih dia. Dia suka pijitin aku. Terus Pak, terus abis itu kan punggung aku jadi mere-mere dipijitin. Iya, jadi kalau misalnya kalau kalian ini lagi balet nih, terus ngelihat punggungnya Cigre merah itu gara-gara abis dipijitin. Iya, dipijitin ini. Woi, Cong, ada yang bilang ini seumuran Melody. Enggak tahu. Udah nikah belum? Bentar lagi ya. True or false, ini paling nyebelin sih. Emang true. Ini receh, true. Kalau orang kan ini kan garing kan. Kalau gue udah ini udah apa sih? Udah receh parah sih. Bukan kayak maksudnya apa sih, bahasa Indonesia nya? Enggak tahu lah, jokes dia juga aneh, guys. Iya, jokes gue tuh kayak rocket science gitu. Au ah. Di sana hujan enggak? Enggak deh kayaknya. Rame orangnya, true banget. Rame iya. Rasanya juga. Iyalah, jadi orang asik. Siapa yang paling sering ngegas duluan nih? Iyalah, siapa lagi? Dia. Enggak sih gue. Ya kan, itu kan. Dia biasanya bagus. Kayak kalau gue yang lagi diem, dia yang ngegas duluan. Mm-hmm. Karena dia kayak berasa gak diwaro. Kebalik ya, justru baru aku mau bilang. Jadi kalau misalnya Indi tuh kalau misalnya gitu-gituin aku, terus aku diem aja nih, aku lagi gamut gitu misalnya, kayak dia gitu-gitu, terus aku diam, terus kayak ih kok lu jutek sih sama gue sekarang, terus kayak kenapa sih pengen diwaro banget ya dia juga gitu, terus kayak ih itu tuh ini diam terus kayak gitu-gituin, terus nanti kayak gue bilang ih pengen banget jadi temen gue. Enggak sih, enggak pengen. Mana sih ya? Pengen lah. Iya tau, enggak tau sebenarnya kita udah lama sering berantem ya gak sih. Nggak tahu tapi lupa. Makin sering pas gue mau grad tahu true or false, kamu mulai akrabnya pas Indi mau grad? Kayaknya Indri gradnya tuh masih setahun lagi nggak sih, tahun depan nggak sih? Nggak tahu sebenarnya tuh kita emang sering berantem tapi nggak sesering pas aku mau grad ya gak sih? Iya sih, kita udah sering berantem tapi nggak separah sekarang.
True or false, Cika masuk daftar calon adik ipar. Nanti ya kalau demokrat dia. Hey, kan gua dulu. Kalau usia 2 haram enggak? Enggak kok. Kalau istri 2 enggak apa-apa juga sekali di Islam. Oh iya. Itu enggak apa-apa. Tapi ya banyak peraturan. Bukan peraturan sih, ya gitu deh. Gua enggak tahu, jangan ngomongin agama, gua takut salah. Tapi emang kamu mau diduain? Ya bukan itu masalahnya, gua sih enggak mau. Enggak mau kan? Gua enggak mau, gua mah pengen punya istri, eh punya suami. Astaga naga Indi. Indi bisa ngelawak, false. Eh iya tahu, gue bikin suka bikin orang ketawa. Iya kasih. Tapi nggak kadang-kadang tuh ketawa dia suka. Ketawa gara-gara gue nggak lucu. Nggak lucu, tapi kadang-kadang dia suka lucu. Tapi tingkat kelucuannya dia itu 0,01% doang. Gue tuh kalau ngejokes bukan hal yang kayak bisa di jokes di stage kayak antara yeah. Itu bad, bukan antara itu dark jokes atau enggak kayak sexual jokes gitu. Gak jelas sama. Gue kayak kocak banget aja. Astaga. Awas ya, bener-bener ya nih orang. Enggak, Grey manja sama Indi. Enggak. Iya tahu, suka enggak. Saya. Aduh, aku lagi masuk angin deh kayaknya. Terus nanti aku harus bilang kayak, yaudah sini aku pijitin. Kaget ya Allah tuh. Kenapa? Ya. Jatuh apa? Astaga. Grey lebih ngeselin dari Indi. More false. Enggak juga sih. Gue lebih ngeselin. Iya, dia sih nomor satu gua sih ternyata. Gue emang selalu ngeselin, gue suka tiba-tiba misalnya ada akademi ya. Suka liat kan. Terus kenapa? Suka kayak misalnya mereka duduk terus kayak siapa bilang suruh duduk gue gitu. Iya, iya. Ini orang bener-bener. Tapi bercanda, gue tuh gak pernah beneran yang kayak gitu kan. Iya, iya, tapi iya. Kalau sama mereka. Tapi nyolot, ya iya, itu loh ada songnya itu. Terus suka kayak siapa bilang suruh duduk, terus kata kayak dia. Gue bercanda gitu. Gue takut. Terus kayak, tapi kalau sama, terus kalau ada dia, nanti dia harus kayak, kok sama gue lama banget di beranteminnya gitu. Kalau sama mereka baik-baik aja gitu. Lucu deh. Apa ya? Indi gampang berbaur. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Itu true or false, siapa yang paling manja? Itulah, itu bukan true or false. It's not true. It's pick one. Siapa yang paling manja? Gue gak pernah manja sih. Iya sih, ini orangnya mandiri banget asli. Mandiri banget dari sejak dini. Gue manja nanti sama pasangan gue nanti aja. Pasangan kelak ya. Pasangan kelak tuh apa sih? Nanti ya. Astaga guys, itu kan fun fact ya, ini tuh gak bisa bahasa Indonesia formal. Bisa. Kadang ya kalau MC aja dia suka bingung. Aku jawabnya gini. Bener gak bahasa Indonesianya? Terus kalau misalnya dia lagi ngomong bahasa Indonesia yang ini kayak lagi ngomongnya yang formal, kalimat formal gitu, terus dia kayak suka bingung sendiri. Terus aku bilang, ini belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini misalnya dia belibet ngomongnya yang kayak setelah itu yang ada lagu yang 13 kan kita harus kayak ngomong di sambutan. Iya, iya. Iya, terus aku selalu nanya itu benar enggak sih? Benar enggak sih? Iya. Terus kata dia belajar ya, makanya. Tahu emang. Belajar bahasa Indonesia. Tinggal di mana sih? Indonesia. Ya udah. Tapi ngomongnya bahasa Inggris. Tahu. So asik sih. So fun. Outdoor apa sih? Outdoor apa sih? Kalau lagi on air atau off air gitu tuh kayak dia nggak pernah ngomong gue lo. Tapi kalau misal di belakang, di backstage kita suka ngomong kayak gue lo. Dia tergantung sama siapa doang. Cuma sama gue sih. Soalnya dia duluan ngomong gue lo, jadi. Karena gue semuanya juga tuh panggilnya gue lo. Sama kayak Siska juga kayak gitu kan gue lo. Dia aku juga gitu. Santai aja guys. Tapi kalau kamu ya aku kamu. Saya anda juga nggak apa-apa. Ini. Apa tuh? True or false, Gracia ngeselin. Dia tuh ya, ngeselinnya tuh gini. Suka lemot. Terus gue suka kayak, coy, wake up bro. So pinter nih. Iyalah, gue mau pinter bro. Pinteran aku. Nilai gue tinggi deh, bener lo.
Masa? Kan emang kita bedakan, kan? Kita bedakan. Kayak tahu nilai aku ya dia. Indi Oshinya Gracia, true or false? Udah gak punya Oshi, demi Allah. Ah dia mah, langsung JKT aja, bingung. Ditanya kan nih, satu-satu nih, pas awal masuk nih, Indi Oshinya siapa? Actually, I don't know, gini-gini. Gue cuma bilang, actually I don't know anyone, gue gitu doang. Actually I don't know anyone. Gue masuk ke sini cuma karena... Enggak, itu ditanya sama Kasania. Iya, ditanya. Ditanya dulu. Ditanya kan, abis itu kayak... Emang kamu masuk sini aku tahunya dari manajemen, kayak pokoknya ditawarin agency gitu. Jadi aku tuh sebenarnya ngerti, JKT48 kan siapa kayak gimana. Emang enggak. Siapa aja. Iya, sebenarnya gak tahu. Emang itu gak tahu siapa-siapa guys, jadi... Makanya kalau sekarang ditanya Oshinya siapa, kayak gak ada. Udah lah, Gracia aja. True or false? Ini cita-citanya jadi penyanyi dangdut. No, no. True or false, Gracia galak? Enggak. Kadang lebih, sekarang ya, semenjak jadi kapten, dia lebih, apa ya, jadi kapten lebih kayak memimpin gitu. Gue sampai pernah bilang kan kalau Iya. Kayak lo sekarang bagus deh gitu. Soalnya dulu tuh pernah kan, kayak jujur aja nih, no offense guys, no offense. Kan gue tuh orangnya jujur-jujur aja ya. Emang dia orangnya orang paling jujur. Gue jujur-jujur aja ya. Jadi kayak dulu pas pengumuman kalau Cigre masuk jadi kapten, gue langsung kayak okay. Ya udah let's see ya. Tapi masih gue masih belum yakin. Soalnya kan kayak selama ini Kavini, Kayona, yang kayak semuanya tuh emang mengayomi, sedangkan dia tuh yang diayomi gitu. Bener banget. Jadi kayak gue masih belum yakin. Tapi pas lama-lama aku tahu sih, tapi gak semua. Tapi maksud aku pasti banyak juga yang mikir sama kayak kamu sih. Iya, tapi kayak gue yang jujur nih. Gue yang banyak kok orang yang mikir kayak gitu. Iya, pasti ya. Temen gue ya. Tapi kayak enggak tahu sih, gue enggak mau susun, tapi kalau gue mikirnya gitu. Terus habis itu semenjak kayak lu jadi kapten, lama-lama kayak lu emang berperilaku seperti kapten, apalagi pas lu rambut pendek nih, lu gue tuh enggak bisa ngebully lu lagi. Kayak mukanya udah enggak bullyable banget. Biasa aja. Jadi makanya kita jadi teman berantem karena gue jadinya kesal sama lu. Dan aku bisa kesel sama kamu juga, iya, gitu. Bisa marah. Gak pernah marah sebenarnya, kita gak pernah beneran marah tau. Iya, gak pernah beneran. Kita cuma kayak marah-marah bohongan doang. Coba false, ini tanggal 28, cakep banget. 28 kemana nih? Pasti. Iya, bener sih. Gila, kasih loh. Bener sih, bener banget. Kalian semua lihat kan di live stream. Makasih guys. Enggak bisa bahasa Indonesia, itu indie banget emang. True or false, Gracia lebih tinggi. True. Enggak, mau. True. Mau enggak? Mau berdiri enggak? True. Lu tahu enggak sih, jadi di website tuh dia tingginya 161 ya? Iya. Gua 160. Lu tahu nih, kita berdiri. Sekarang berdiri. Dia terpendek. Ini tuh dia terpendek di tim K3. Guys, tapi ya fun fact ya. Aku tuh sebenarnya lebih tinggi dari Indi, tapi pundaknya lihat. Ya. Tapi enggak sepatunya. Sepatu. Nih, sebenarnya pundak aku tuh sama ini. Ini kan dia pakai sepatu ya. Lebih tinggi, tapi leher aku tuh lebih pendek gitu. I have a nice neck. I like my neck. Yes. Soalnya aku tuh pendek. Guys, maaf. Jadi tangan aku tuh lebih pendek daripada Cigre. Ya, tapi ini tuh aku lebih tinggi daripada aku, tangannya dia tuh pendek banget guys. Mau lihat dia sih gimana? Kita kasih tau kalian. Ini. Nih lihat tangan aku sama ini ya, ini nih. Kelihatan enggak sih? Kelihatan. Gini. Nih, ini tangan kita ya nih. Tangan kita. Ya. Tuh. Tuh, ini tangannya pendek banget guys. Tangannya dia cuman segini tangan aku. Segini. Terus ukuran sepatu kamu berapa? Ini berapa? Kamu berapa? Aku lupa, kalau 37 ya? Kalau aku 39, 40. Hai, ambilin. Ada di sini. Mau dong. Aku lagi showroom, hai dong. Aku pernah marahin dia, bohongan tapi ya, terus dia takut. Iya, waktu itu inget gak sih waktu kan gue keselin ini ceritanya kenapa gue keselin apa enggak. Gue mau nanya, gue keselin gak? Gue keselin gak? Enggak sih. Enggak mau gak ngeselin. Gak ngeselin banget, ntar ngeselin se... Enggak kok. Atau gue ngarahin lagi se-JKT. Iya emang. Gak canda JKT. Gue bercanda juga ya ngomong kayak gitu ke Mira. Untuk fans-nya Mira. Gue bercanda kok.
Polos ini bisa bahasa Jawa. Bahasa Indonesia aja enggak bisa. Bukan enggak bisa sih, maksudnya kayak bisa. Kalau formal itu enggak bahasa Indonesia. Dia kok enggak bisa ngomong formal. Kakak ini setelah grad mau ngapain tuh, ada yang tanya? Kita aja nanti ya. Kita aja nanti. Kita tidak bisa ngomong secara prediksi. Kelas. Oh, online. Bimbelnya. Yaudah, kok bimbelnya? Gak apa-apa, sambil aja. Eh, serius. Janganlah. Gue pernah kayak gini sama Ayah. Cara? Ini bimbel pelajaran apa nih? Ekonomi. Oh. Bawa makanan. Iya. Ini sangat jujur lah ya, jadi ketua KPK. Iya, gue emang jujur banget, tanya sama Cigre. Gue gak pernah ngomong orang cantik. Iya. Gak pernah, cuma orang yang beneran gue kira. Cuman gue doang. Ya kan? Pernah sih, pernah gak gue bilang cantik? Pernah. Ya bener-bener beneran cantik. Berkali-kali loh. Emang iya ya? Iya. Tapi orang yang paling sering gue bilang cantik tuh dia sama Cigre, sama Cishani. Soalnya gue gak pernah ngomong orang cantik. Karena menurut gue orang cantik tuh yang kayak beneran cantik baru gue bilang cantik gitu. Gak bisa yang kayak just pretty. Kayak dari segala aspek menurut gue cantik, ya cantik. True or false, biasanya orangnya aslinya perhatian. Mm-hmm. Banget. Masa? Lu tuh kayak memerhatikan apa yang orang ngomong ke lu. Lu tuh kayak memerhatikan kata-kata fans terhadap kita semua gitu. Ya gak sih, lu aja waktu itu kayak ada yang misalnya kayak hate comment dikit gitu, tapi lo kayak ngasih tau kita gitu, kayak sabar ya. Jadi gue inget banget dulu pertama kali gue waktu itu gak jadi Sonichi, dia langsung kayak dateng dulu kayak ini gak apa-apa ya gitu. Gue kayak wah cong kayak iya ya, waktu pertama apa kali kita kenal tuh aku baik banget ya emang. Iya, bahkan gue masih belum tahu sama lu siapa. Iya, emang dia gak tahu siapa. Gue cuma kayak kak, dia cuman kayak oh, iya, mau waktu itu mau Sonichi Kak Agari ya, tapi gak jadi karena satu dan lain hal. Terus kayak kan kasian ya adik-adik junior nih ya, karena kayak masih semangat, udah semangat masih ditekunnya, jadi ya udah aku kayak iya banget kan ini ya, aku nggak tahu kan dia orangnya kayak gimana dulu ya. Gue juga nggak tahu kan namanya aja gue nggak tahu. Sekarang berantem dulu gitu ya. Soalnya kan dulu kan kayak gue ngeliatnya busan satu tim aja 16 orang, gue bingung gitu cara ngapalinnya gimana gitu. Pada akhirnya juga gue hafal semua member, tapi kayak dengan cara sendiri aja. Kayak, oh iya sering lihat, ketemu. Dan gue tuh paling susah ngafalin nama orang, tau gak sih? Iya ya, ini tuh kocak sih. Tapi aku juga emang susah sih ngafalin nama orang. Seringnya tuh kayak hafal sih harusnya. Gue hafal, aku tuh taunya kalau ngeliat gitu, kalau kayak kalau di muka, iya ya, muka kan kayak hafal. Bisa tau ya. Durasinya makan lama, kita sama-sama lama makannya. True. Kita makannya lama banget, kita berdua ya. Kalau makan tuh berbarengan, sudah kalau ngobrol tuh lama banget. Iya. Orang bullyable, iya nih Indi. Iya, maksudnya terjual apa ini. Gue gini ya. Aku iya ukuran sepatu aku lumayan aku gede. 37-38. Malah aku kalau misalnya kecil heels banget. Heels aku yang kemarin itu 36. Itu 36,5. Astaga naga. Soalnya kaki aku tuh bukan lebar, jadi kaki aku tuh panjang tapi kecil. Kayak misalnya aslinya tuh segini. Iya, aslinya iya, kaki segini. Kaki aku juga. Kaki aku tuh kecil banget.
Tapi panjang. Iya, makanya. Panjangnya sampai 3940. Iya, panjangnya aku tuh 38 sebenarnya. Berarti panjangan aku. Iya, ya udah sih. Seneng banget panjang kaki. Iya. Buset, Mbak. Kenapa ya harus dibanggain enggak? Iya, padahal itu bukan sesuatu yang harus dibanggain. Gue harus dibanggain itu. Merek satu kaki apa sih? Tuh kan, ini tuh enggak bisa bahasa Indonesia emang. Benar, selalu belibet deh. Kamu lah. Hati-hati ya, Dedek. Dadah. Tangan gue emang panjang ini. Aja dulu kan aku tadi masuk beberapa menit yang lalu. Parah nih anak bimbel. Iya. Travel University member tertinggi di K3. Bye Ban. Hati-hati ya. Hati-hati. Indi itu. Iya aku lagi bimbel, sorry. Makasih. Dari mana hati-hati. Sehat alhamdulillah. Kakinya pernah kecilin gak pas ice skating? Oh, ya lalu tanya Nadia nih, kaki gue udah berapa kali keterkilir? Udah lah, kamu bimbel dulu nih. Gak usah, aku cuma nanti gak konsen loh. Gak apa-apa. Kocek nih enak. Ya, jadi aku tuh ini. Apa sih tadi aku bilang, kaki aku tuh ankle aku lagi. Udah berkali-kali kena. Even waktu aku jekin itu ada kayak aku akhirnya found out gitu, kaki aku tuh gak bisa lepas supporter. Ankle supporter gitu loh guys. Dia harus pakai supporter. Apa namanya? Ankle support. Contohnya deker. Iya, deker. Gua tuh gak bisa lepas dari deker. Hai, showroom nih. Hai. Mana room sambil bimbel nih? Lagi showroom. Ngapain lu? Bimbel, coy. Habis itu tadi live IG. Habis live IG, live showroom. Sensor aku nanti. Lihat dong, gue juga masih pengen lihat. Kamu masih bingung? Gak apa-apa, aku cuma dengerin lo tadi gara-gara nama gue disebut, jadi gue ngeliat. Gracia lebih jago ke bahasa Inggris dari mana? Indi, true or false? Bener tau sebenarnya? Enggak. Teorinya ya. Oh iya? Gue tuh bodoh. Enggak sih, tapi iya, gue tuh sama aja. Lu bilang gue gak bisa bahasa Indonesia, bahasa baku. Gue gak bisa bahasa Inggris, bahasa baku. Oh iya, bener sih. Soalnya biasanya bahasa sehari-hari ya? Semuanya tuh bahasa sehari-hari, gue gak bisa dua-duanya. Indi, lucu deh. Indi kelas berapa dah? Kelas berapa, Indi? Mau lulus SMA, bentar lagi kuliah. Kuliah, coy, ya. Lulus SMA lagi ya. Bentar lagi kuliah. Kuliah di mana? Mau jurusan apa, coba? Mau di Yellow Jacket. Apa tuh? Ya Allah, lu gak tau UI. Oh. Pengen UI sih, doain pengen aja UI. Ya. Udah daftar? Ikut ya. SBMPTN gak? Enggak, gua ikut PPKB dulu, kalau gak keterima baru SBM. Oh gitu? Terus? Iya, terus habis itu udah gua masukin sih. Jurusan apa? Ilkom. Oh, pas banget. Kak Indi lebih cengeng dari Cigre, mana ada. Si orang gak pernah nangis. Gua gak pernah nangis. Kecuali pas kemarin graduate. Enggak, pokoknya ada beberapa kali lah gua nangis, tapi bisa dihitung. Iya, emang bener banget. Orang graduate, kalau orang lain yang graduate dia tuh kayak cuma bingung, gue harus nangis kayak gimana cuma gitu. Baru bisa gue, iya, cuman Cibaby. Cibaby, emang gue manggilnya Cibeb tau? Cibeb. Cibeb. Gue manggilnya suka gini, baby. Hey baby. Terus kata dia, gak usah marah ya guys, dia juga gak apa-apa gue manggil gitu. Dia juga kayak bodo amat gitu.
baby. Iya, iya, iya. Bukan baby, baby. Aku juga jarang banget. Aku kayak namanya Kak Baby, Kak Abang. Indi sekolah internasional, makanya bisa bahasa Indonesia. Aku sekolah negeri dari SD. Sekolah negeri bahkan guys. Tapi aku gara-gara ini, gara-gara aku teman mainnya. Temennya banyak. Enggak, bukan teman banyak. Teman aku kebanyakan anak-anak inter. Kayak waktu skating kebanyakan anak-anak inter. Jadi ngomongnya sehari-hari bukan bahasa Indonesia. Jadi gitu. Jadi kayak dulunya kan aku waktu TK sekolahnya emang sekolah inter. Jadi gak bisa bahasa Indonesia. Lo harus tau gue ngomong happy birthday. Selamat ulang tahun. Gue ngomong gini, selamat ulang tahun. Ya ampun. Ada videonya sumpah. Waktu itu dulu di videoin. Gemes dan di. Waktu itu jadi lagi waktu aku TK kayak gitu. Pas SD pas sempat hilang bahasa Indonesia gitu. Berisik banget sumpah gue. Mereka lagi ngapain sih? Main game apa? Game apa sih? Berisik banget. Siapa yang telat? Jatuh. Kenapa? Ada harusnya remote AC. Ini kelihatan jutek padahal enggak. Iya. Dia tapi emang suka membangun opini dia jutek gitu. Iya tahu. Suka banget. Soalnya kayak seru banget jadi orang jutek orang, katanya. Aku suka bikin orang takut gitu takut, ya sama. Padahal sebenarnya pas aku kayak ketemu kayak gitu. Iya enggak sih gua enggak orangnya. Gua enggak pernah marah. Iya. Gua paling enggak pernah, gua tuh enggak pernah ngambek. Iya, enggak pernah baper, samsek. Gua tuh enggak pernah kayak apa sih, kayak ngambek, kesel, marah gitu enggak pernah gue. Paling bukan sama orang JKT. Iya, enggak pernah kesel gitu. Jadi kalau gua marah-marah itu kayak enggak pernah dibawa ke perasaan gitu loh. Apapun yang terjadi sama dia. Saking itunya sampai kebal gitu, sampai kayak enggak pernah orang marahin kayak misalnya gua dimarahin terus gua cuma kayak masih. Kenapa Cika? Aku juga showroom. Oh, Cika juga showroom ternyata. Showroom semua aja. Aku lagi showroom juga loh. Serius? Buset. Eh, kalian lagi ngapain sih showroomnya? Kamu showroom juga. Kalian lagi main apa? Kalian lagi main apa, guys? Kalian lagi main apa, guys? Epit Live. Kapan datangnya? Kok aku enggak tahu sih. Aku belum pakai lipstick. Kenapa sih? Kan cantik, lihat deh. Aku mau ambil ini dulu. Ada Inang juga di jalan-jalan ke mana? Ah, Sisi kamu ketemblek-temblek. Eh, ini i kayak seru banget sih. Di sini ada seru banget ini sama namanya. Emang dulu stand by guys. Kamu masih main? Masih. Masih aku mabar sama Kristi sama Katrina. Terus ada Kak Jainan. Kak Jainan. Ah, Azizi sumpah sih, Azizi nuk ada banget. Ada Azizi dan Cigre. Iya kalah. Enggak apa-apa, yang penting masih juara. Terang banget sakit mulutnya. Ya lagi lu di depan sekarang aku. Kamu masih show. Masih. Masih ya apa-apa. Cantik banget sih Cigre. Kamu kali cantik. Mana ada sih? Kenapa ya orang cantik tuh suka memuji orang? Nih, satu-satunya nih. Mana ada sih? Azizi cakep banget. Tadi aku baru lihat TikTok Azizi. Eh, TikTok. Malu. Wow. Titik lagi. Ada sopan lagi. Saya wasin my bag. Nge-lag fix. Di sini kan sinyalnya jelek. Iya, jelek banget sinyalnya di sini. Iya, kok kamu enggak selesai? Betul ya, abangnya di mana ya? Aku butuh bang BC. Kenapa ada ya? Gak apa-apa. Itu ambil aja di pojok. Guys, mau main gitar. Yes. Asik. Kak Cika main gitar, Kak Cika. Tunjukkan aksimu. Hey guys, lagi showroom. Tapi kukunya panjang, gak bisa banget asli. Iya, banyak banget kan. Ya aku pikirin Superman. Gak bisa guys. Terus ada ini. Ini panjang. Ih, kok hitam tadi? Kenapa tuh? Ya mau gini semua member. Kenapa? Sini dong. Gue lewat di semua.
ngapain Pitlay? Parah banget sih nanti kamu. Aku udah mau tuangin tapi aku belum bilang itu. Gak apa-apa, gue gak keliatan. Oh, ada lagi latihan. Oh iya tuh. Ya masa gue megangin HP-nya Cigre. Padahal gue tadi rencananya mau ke atas tidur. Gue megangin HP Cigre. Padahal gue ngantuk. Sama aku dulu ya guys, maaf ya guys. Ini friendly gak sih? Friendly lah, udah eco-friendly gue. Mantap banget. Gak ada niatan mau kenalin Indi ke Aten, Gre. Mana nih? Cigre! Cigre masih ngantuk banget kan, seperti itu. Cigre! Iya semua showroomnya online, gue juga. Sedang memperhatikan saja, soalnya kan aku pelan, tadi aku agak kaget gitu. Oke. Melihat angka semua. Oh, ini sedang akuntansi ya, materi PTN. Atau mungkin di kampus apa enggak jelas ya atau gimana? Ya Allah, sorry. Enggak, ini punya Cigre, udah. Kok apanya sama ya, semua? Iya, 27 juta tau ya. Dari HP kan, ada pelanggannya. Cuma ini kurang tau apanya. NSC-nya 20 juta. Jadi aku tahu. Tapi karena 2009 Cigre ya, mana sih Cigre? Ini berarti kita itu Cigre mana sih Cigre? Cika panggil Cigre dong. Cigre. Makasih ya Ji, panggilin ya. Tahu kayaknya showroomnya kaya ini. Yeah.
Berarti modal bukan modal. Sekarang mau tetrik. Iya. Pakai aja. Passwordnya? Ini. Sini. Mana deh kak Gracia tuh, mana ya Cige, astaga Tuhan, ngantuk gue. Lah saya kurang tahu, saya bukan orang sana. Saya nggak tahu, mendingan tidur. Biasaan ini. Aku sangat bahagia bisa bertemu kamu. Hi guys, I'm back. Tadi aku habis ambil makan karena belum makan, lapar. Oke, semua katanya lapar. Temuan kita seperti teman kecil kok kayaknya nge-lag deh. Emang nge-lag, makanya gue juga dari tadi baca komennya aneh. Iya, kayaknya nge-lag deh. Kayaknya merosot-merosot, jawabannya adalah C. Body semangat. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada kak. Ya, bilang aja gak dengerin. 14, buku harian jurnal penjualan. Selamat makan, Cigre. Cigre makan apa tuh? Guys, ayam, perkedel, tempe, orek. BTW guys, aku pengen ngomong sama orang yang ada di showroom. Ini ngomong. Guys, maaf ya aku makan sumpah. Gak apa-apa, kalau like, kalau nanti udah maghrib DM aku dong atau tweet aku, mention aku, bilang di udah maghrib gitu. Gue mau buka puasa, soalnya suka kayak kalau lagi di mall suka bingung kayak udah maghrib atau belum. Bentar ya. Kenapa? Kenapa ini dek? Ini aku taruh mana? Dadah. Selamat makan Cikre. Iya, makasih ya Cika. Lo benar-benar ya Randy bikin gue banyak kerjaan. Berapa? Berapa? Apa sih Kristi? So asik lah. Ih benar-benar ya. Biarin aja Kristi, dia emang kayak gitu. Tadi kan aja. Tadi dia kenapa sih? Ini lagi kenapa dia? Kelihatan kok. Enggak, tapi enggak apa-apa kan di lu. Aku mah enggak apa-apa. Oh iya. Pengen kaki yang ngat dua-duanya tapi guanya takut jatuh ke belakang. Nanti gua mati ya, dia lu coba mati dari jatuh dari itu aku udah mati. Lucu banget. Bukan gua tuh dark jokes lu. Sambalnya enak. Enak sekali. Terus dia ngerasa dosa. Makanya anda jauh-jauh dari saya dan menyan. Gue gak apa-apa com, gue tuh udah biasa, gue gak lapar, sumpah demi Allah. Gue tuh udah biasa kalau misalnya orang makan tuh gue kayak nemenin, sumpah. Ya, jauh-jauh dari ini. Ah, jangan gitu. Tuh kan, dia gak mau aku jauh-jauh dari dia. Bosen, gue bisa mati dari bosen kan. Lebay banget. Daripada nangis, lebih lebay. Enggak sih, aku gak pernah nangis. Halo cuy. Ya lo paling apa? Mati aja lo nangis. Hah?
Mana ada? Kenapa? Maaf ya guys, showroomnya agak nge-lag. Aku harus ngapain di? Emang saya pelawak? Bukan, lu ngelawak. So asik. Ya lucu dah gue. Mengantuk, jadi bego. Kasar aku selalu marahin. Iya, tapi gitu. Kayak gak pernah marahin, cuma kayak astaga gitu dah. Padahal nyokap gue aja gak pernah marah, gak ngomong kasar. Nyokap gue selalu kayak ketawa doang gak ngomong kasar. Aku tuh gak bisa gitu kupingnya tuh dengar omongan kasar. Aku juga tuh ya suka. Pernah ngomong kasar. Enggak. Pernah. Enggak pernah. Pernah. Enggak pernah. Di depan gue kayak pernah. Kapan? Waktu itu sama Cicari juga pernah. Ini kalau Cicari. Oh. Ya aku tuh gak suka soalnya kayak ngomong kasar. Sama gak suka juga dengan orang ngomong kasar. Oh, pernah ini? Apa? Lu pernah gitu? Enggak. Pernah? Enggak. Pernah dulu. Gak pernah? Pernah. Siapa weh? Kayak ngomong, terus kayak emang orangnya emang ini sih. Emang begini. Emang iya. Siapa ya? Gue juga lupa. Oh iyalah, lupakan.
ini orang ngomong mulu. Nadia. Kasar. Dengerin itu lagi bimbel bukannya dengerin belajar dengerin tapi ngerti nggak? Oh, ya lah, gua kan udah belajar pakai gua diem dong. Iya sih, bagus lah. Yeah.
Makasih kak. Udah selesai guys bimbelnya. Selesai. Kalian mau lihat kita gosip kayak gini? Apa sih? Jangan gosip di sini. Enggak kelihatan. Dibaca aja. Kan gue emang suka kayak gini kan. Emang gue selalu nyambung gitu kan. Tapi bukan sama dia. Tentang genre-nya. Itu tadi gue enggak tahu dia. Enggak. Lu enggak tahu tokoh ini? Enggak. Itu apa? Ini tokoh sejarawan. Oh. I see. Udah jajan sempok hari ini belum? Pengen sempol. Gue suka banget ini tau, cilung. Apa tuh? Biasanya gue juga pengen. Maaf. Cilung apa? Cilung. Aci di gulung. Oh. Teruk banget sumpah, gue pengen gak cilung. Gue suka sama cilung, tapi gak pernah ada. Di sini gak ada ya? Gak ada. Aku tahun ini ulang tahun 18 tahun guys. Oh iya? 18 yang pun baru 18 tahun ini aku udah 2 ya, kita beda 4 tahun ya. Bingung kalau ngelihat itu soalnya kayak kita udah lewat itu. Tuh gak boleh dosa. Gak boleh ngomong kasar. Bentar, kayaknya gue tahu mobil ini. Oh iya. Puasa nggak puasa emang nggak boleh ngomong kasar, tahu ya benar. Ayo belum matiin showroom. Kenapa? Dia kemana? Abis online. Bener-bener. Ya aku pengen showroom. Showroom lah.
Nanan? Kata anak-anak, anak-anak gak tuh? Kata orang-orang showroom aku bilangin jangan ngamuk katanya. Hi guys. Guys, kalau mau lihat deh, terang banget di. Gak apa-apa, emang apa? Keterangan dong. Smoothness, udah. Smoothnessnya mau di itu nih. Maksudnya gue naikin nggak ngerti deh, smooth tuh sih biar smooth dong makanya terus kita nggak boleh smooth mau tidur tapi bingung ayahnya lagi pergi guys katanya ah, apa sih tuh pengen diwaro apa sih oh tuh kan pengen diwaro bosan ya, jadi ngantuk kan kan tidur jangan cari member lain di show maksudnya jangan cari member lain tuh apa sih maksudnya gini gini eh mana ayah mana Gre salam ya untuk Shani gue nggak apa-apa sih seralu ih jangan nginjek kaki gue sepatu gue putih sepatu gue juga putih sepatu lo udah buluk gantian deh tidur bro. Iya ada itu ada disco. Tuh siapa yang lari dulu gitu. Lari dong lampu disco. Iya enaknya gitu. Ntar gue pegang. Lo kalau mau di sini nih. Sini. Yang ada dagingnya. Bukan sini nih. Gue lihat nih tangan gue di mana. Lah dari tadi aku di sini ya. Di antara di antara. Nah gitu ini ada uprak gak? Udah kelar aku ngerjain tau sambil teateran ya gak sih kemarin kayak aku sambil itu terus dipanggilin ini oh iya gue lagi nugas gak kedengeran ya bang iya maaf bentar kita diam dong kita lagi nanti nge-skip aku dasar nge-skip aku dasar apa iya girl Indi ayo menikah belum great udah diajak nikah aja belum aja ini belum aja umur 21 udah diajak nikah aja apa dede ini nggak boleh siapa yang bolehin kamu jalan ih ada disco ball ini siapa nih gue lihat nih kan bener kripto peti itu apa maksudnya sih gimana sih? Oh iya. Apa? Ini udah siapa? Kristi lagi ngumpet dari kamu dia katanya nggak mau ketemu kamu dia marah sama kamu. Kristi mana? Kristi? Hah? Kenapa emang Cika? Gak apa-apa. Kristi di mana? Di mana ya Kristi? Mungkin kenapa? Kristi. Coba kan Kristi di mana Kristi? Kristi.
orang kan? Enggak. Kenapa kok ditutupin mukanya nih? Enggak apa-apa. Nih, lihat kan jidat kamu. Benar ya ini nih. Tuh dia sayang sama gue. Kenapa sih, Dede? Dadah. Mau ke mana? Mau ke hatimu. Kalian mau jajan? Enggak, udah tadi barusan. Oh iya, jajan apa? Terus kita diikutin anak kecil. Ih, oh, serem iya banget. Tapi dia ikutin nyampe depan sih. Tapi iya, beli apa? Beli apa ya tadi, bakso. Mau dong? Udah beli. Nanti dong puasa dia. Beliin aku untuk buka puasa. Semangat, Kak Indi, lancar-lancar. Makasih ya. Dadah. Dadah. Eh, makasih diskonnya lagi. Makasih kan notifman and cepetin. Ya Ella kalau pencet notif. Maaf. Aku kepencet notif, guys. Grey senior galak pas parah banget sih. Iya galak banget, astagfirullahaladzim. Gak suka aku dikalak-galakin gitu, senioritas sok banget deh. Apa sih, so asik. Kurang berapa bayar hutangnya? Kurang berapa ya? Sekarang 4 lagi berarti. Thank you Kak Bu Riri. Ini puasa apa diet? Puasa sayang, masa aku gak makan untuk diet? Dia tetap aja harus makan, tapi dikurangin aja. Ini kapan jadi papi? Tidak mau. Kok gak mau sih? Aku gak mau tau jadi papi, soalnya gak bisa. Gak jadi sama yang lain, cuma aku jadi sama diri sendiri kalau aku ngomong kayak gitu. Dia suka dilahi. Aduh. Gresha berubah jadi Grandi atau Shanin. Shanin kali kesannya kayak Shani Anin. Oh. Shanin maksudnya Shani Indi. Enggak tahu juga sih kayak Shanin Anin deh. Shani Anin enggak sih? Iya, emang ada ya Shanin? Ada. Oh, ada ya, gue baru tahu. Kalau Shani Indi dong. Jadi Shandi. Iya, aku dapat Shani dari Carnival dan Los Gracia. Shani. Thank you. Kasih. How are you doing today? I'm nice. I feel good. Shandi, Shani, Shani Indi. Grindy, Green Tea. Mengaung aja kayak ayam di. Ah, what do you mean? What do you mean? Kok gue kayak British gitu? What do you mean? What do you mean? Mimi. British English. Tapi ada Xiaomi. Yes, of course. Ini setelah Grab mau ngapain? Aku mau jalan-jalan. So asik word of the month. Iyalah, gila ya lo. Gue tuh kayak emang anaknya so asik banget, makanya banyak temennya. Ini puasa, pantasan di diman. Enggak, ini gara-gara tadi udah berisik. Dengar gak? Apa? Gue udah di tempatnya Cigre. Emang. Makasih Kak Tiara Ade. Di gas itu di gelanganmu. Ya gimana masuk gue? Ini di mute beneran dong, bawel banget katanya. Kenapa sih? Bawel parah sih dia. Parah banget aku dikatain bawel. Orang yang sama Indi sabar banget sih pasti. Enggak tahu, gue yang sabar banget. Gue sabar banget loh. Konnichiwa. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Ih. Tendang-tendang. Tuh kan galakan, guys. Aku Emoto. Hai Emoto-san, konnichiwa. Konnichiwa. Kan so iya banget sih nih orang sebelah aku. Makasih lampu diskonnya. Kamu mirip Opec. Ini tahu, kamu mirip ini tahu, mirip masa depanku. Kata Kak siapa tadi? Kata Kak Aska. Eh, iya kan? Iya deh. Kamu mau enggak jadi masa depannya dia? Aku mau jadi masa depan suamiku nanti. Enggak tahu siapa, masih enggak bisa ditebak ya.
masih jomblo. Ini sampein salamku buat orang yang di samping. Ya kalau agak dengar dia ya, agak ini tidak bisa mendengar. Belum nih, belum minum, pengen minum dulu. Apa sih gue dari tadi ngomong apa lu? Apa sih? Nah udah males. Gak diwara baper. Aku kalau jadi Gria udah gigit tangannya Indi. Lihat deh, tau gak kenapa? Kenapa? Lihat deh. Hah? Lihat deh. Apa sih? Makan gue. Kenapa emang? Enggak, kalau ini atau enggak tuh dilihat deh. Apa sih maksudnya, gak ngerti. Apa? Merah. Selamat Hari Perempuan. Kok galak-galak sih? Aku tuh galak ke semua orang. International Women's Day. Happy International Women's Day, guys. Yeah. Tapi lo cuma tahu, aku kalau sama anak-anak yang lain suka galak juga. Jadi kalau yang nggak tahu tuh kayak lucu gitu, mereka kayak minta maaf. Saya suka kayak enggak lo bercanda. Ya enggak. Enggak. Di ngantuk tidur boy. Galakin melodi di itu doang yang gak gue bisa. Kalau kamu berani sih hebat. Gak bisa, gue berteman saja deh sama Teh Mel. Sok berteman banget. Ini kalau galak serem. Enggak, biasa aja. Sebenarnya kalau orang yang nggak tahu dikiranya beneran marah, guys. Padahal aslinya nggak pernah marah. Ya gak? Coba gue tanya, gue pernah marah gak? Au. Tapi di tengah-tengahnya kayak tadi. Nah gitu. Ya. Mau ngapain nih, pasti nih anak punya udah tidur lagi. Punya siasat jahil emang. Udah tidur. Singkirin. Tidur aja. Tiduran. Mau. Tiduran. Mau. Aku mau ambil makanan dulu. Gak mau, makasih ke portal kantor. Aku mau ambil makanan dulu nih. Iya kan dia lagi puasa. Gak apa-apa, lu kalau mau makan gak apa. Cuma gue malas aja kalau lo pergi. Ih, gak mau ya aku pergi. Karena aku yang pergi. Ya udah, aku yang pergi dulu. Ya udah guys, kalian mau kalau ngecegah graduation sebelum aku. Padahal aku udah mau graduation minggu depan. Di take down, sorry maaf. Ya Allah. Di mute ya tadi, emang parah banget sih dia.
aku gak mau gendut, makanya aku pengen olahraga. Gym yang murah apa sih guys? Aku pengen nge-gym ya. Dia udah azan nih. Enggak, maksudnya azan maghrib. Guys, nanti kalau misalnya maghrib bilang aku ya, ini DM aku atau enggak, tweet, mention aku, bilang, di udah maghrib. Salah, aku suka lupa, suka bingung, jadi aku nanti gak makan. Makanya kasih nanti bilang aja, oke? Iya tahu masih lama, tapi nanti bilangnya. Ini SR-nya Greg kena milk. Udah enggak kok. Pesen makan dulu baru bukan di. Iya, udah pasti aku buka, aku pesen dulu makanannya, tapi aku lupa. Buset, ambil donat nih orang, enak banget. Enggak sih. You're tired or something? No, I'm not tired. I'm bored. My ass off. Bored my ass off. Makan mulu. Ah ya lah, gak enak kamu makan sendiri. Gak apa coy. Gak enak banget jujur. Gak apa-apa anjir. Aku puasa juga. Sebat deh, ada yang lagi gak enak makan. Padahal bukan bulan puasa guys. Kamu puasa dalam rangka? Ya emang kenapa? Puasa ganti, puasa Senin Kamis, puasa biar keterima. Pepe kami. Uy. Doain ya. Amin. Aku udah ini udah masuk ke listnya, tinggal finalnya aja dapat atau enggak. Semoga ya. Amin. Ini kan minter pas bisa. Amin. Aku puasa tuh ya sekalian dapat pahala juga. Sekarang jam berapa sih guys? Aku pengen ngecek baterai aku, tapi boleh sambil ini nggak ngecas pakai cas sambil? Boleh. Aku udah berapa persen baterainya? Ya kelihatan kan? Berapa? 69. 70 lah, berarti. 69. Rutin lah. Tinggal tadi kayaknya. Ngerti gak lu? Apa? 69. Apa? Apa sih? Jangan nanya, 3435 ngerti artinya? Tau gak kenapa? Tau gak kenapa? Iya, gak ngerti. Kenapa ya? Aduh, Cigre. Tapi serius kenapa sih? Aku tuh yang ngajarin Cigre, tau gak? Bukan, ini tuh lah. Sok tua. Ini tuh katanya ada yang bilang, apa sih? Ada yang bilang gaya pose. Aku gak pikiran kotor dong. Bisa aja. Emang itu kan gitu. Udah 70 sekarang gua. Ini jangan ajari Cigre. Donat gak suka coklat, enak banget. Kalau guys, kalau Cigre itu suka nanya ke aku tentang banyak hal. Enggak sih. Iya guys, tau gak sih, dia nanya juga waktu itu adalah sesuatu. Ya ampun, Indi katanya tuh. Iya kan itu kan ini di bio aja, emang bio
lah. Nanti deh, nanti aja, abis ini aja daripada soalnya ada showroom lu, kalau showroom gua doang tuh nggak apa-apa. Di? Ya soalnya kan showroom lu nggak, lu kan masih member nih gitu kan. Ya tetap aja, ini juga masih member ya, sekarang. Bukan, gua emang image gua emang begini kan. Nah, tetap aja, tetap aja masih member gak boleh. Emang enggak kok, kan gua nggak pernah bilang apa-apa. Kalau marahin Indi lucu banget konten 21 plus aku berkuasa lawan mas emang aduh ini Indi enak banget guys jangan teh pernah nambah aja terus guys jangan masukin YouTube yang gini yang ini. Udah terikat tuh itu nyebelin banget ya nyebelin sih udah ya potong dong guys potong bagian 21% ini masya Allah katanya soalnya kak gue suka nonton soalnya. Indi kamu berdosa banget katanya. aku dikasih boneka. Takajun. Junpei-san arigatou gozaimasu. Banyak banget sih aku. Yang 22 lebih polos daripada 18. Gue jadi inget arah Tokobel tragedi. Lo harus tau di tragedinya arah kenapa arah? Kan gue bilang gue pengen banget makan Taco Bell kan. Terus dia bilang gini Sri, jangan kedengeran. Enggak Sri gue bisikin makanya. Kedengeran gitu. Kedengeran. Showroom tuh ini banget. Gue pernah bisikin temen gue kagak kedengeran pas kedengeran di YouTube. Kedengeran. Kan gue ngeliat itu loh, pokoknya gue mau kayak gitu kan. Si Ara di showroom. Terus kita sampai sekarang suka ngomong ini, gue jadi inget tragedi Ara dengan Taco Bell. Tuh gak kedengeran kok katanya. Tapi dia kok kedengeran. Aduh, sebetulnya kalian udah nonton ini belum? Dia Scientific kemarin baru upload video baru YouTube. Ini masih 18 tahun tapi emang kayak gitu anaknya. Apa sih? Aku terus disalahin, males gue. Gue liatin aja tuh makanan. Enak, cigre. Tobat nih, tobat katanya tuh. Udah tobat, gue lagi puasa. Lagi puasa tapi kayak gitu guys, bener-bener emang. Dia liat tuh, kamu nih liat tuh. Emang kenapa sih? Tuh kan, dia tuh waktu itu nanyain tentang itu. Emang gak sih? Gara-gara jadi, kan waktu itu ada fans. Udah, gak usah. Kan ada yang udah, gak usah. Gak usah nyomongin. Iya, itu gede banget. Katanya puasa aja gini yang paling gak puasa seberlasin di emang. Gue tuh yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan cigre tuh gak sih. Gue suka kepo dengan ini sistem alam ini tuh kan sistem alam atmosfer dari atas ke bawah. Lu kenapa sih Ci? Diem aja lu, gue bosen hibur gue. Kukunya udah tahu lagi mana ini. Ada lihat deh kuku panjang semua enggak ada yang pendek sini guys semuanya rata tuh lihat guys ya
bener-bener ya. Warga Shore Mindy. Warga Shore Mindy emang kocak-kocak. Kan istri lo boleh dipake gara-gara untuk make up katanya. Nah emang sekarang lagi ada make up aku tanya. Gue mau make up. Enggak. Ini gue mau make up nih. Enggak. Ini lupa pakai lip gloss ya? Enggak, enggak mau. Tapi bocor. Ini cuma nahan haus, enggak haus dan makan enggak nahan mulutnya katanya. Iya, benar. Gua tuh enggak bisa nahan mulut. Tapi menahan makan dan minum tuh jago. Aku pakai makeup apa? Mau kemana sih pakai makeup? Mau buka puasa gue. Enggak boleh. SR ini isinya para intelektual. Itu SR siapa? Hah? Benedik. Apa sih eyeshadow? Benedik. Apa sih lu? Benedik. Kok yang lain pada hilang? Hilang. Pada kemana ya? Ya kita tinggal berdua dong. Ditobat gue ya sama lu. Bener-bener emang ini. Udah tobat. Kita ini puasa gitu ya. Astagfirullah, ini. Harusnya yang ngebut gue gak sih? Aduh, kaki gue pegel, gue pengen angkat kaki. Si Shani nonton katanya mau donat, Gre. Sini dong. Begini deh. Sini, banyak donat di sini. Kalau kamu gak kesini nanti donatnya aku habisin. Bener-bener ya, nih anak nih. Emang ada-ada aja dah tingkahnya. Pantes ini sih kamu makan Taco Bell. Ih itu merek tau. Ih disebut mulu lagi. Bener-bener udah. Ini lagi belajar biologi buat SDM. Sedangkan gue udah IPS. Ini udah sholat belum? Udah dong. Iya, Indi harus dirukiah ini. Rukiah enggak tahu. Di stop jangan mesin gue. Jangan-jangan menyimpan kaget-kaget. Apa? Sensor merek di area ini tidak berlaku. Aduh, bener nih emang. Kelihatan ya sih. Ini IPA pas yang itu berapa nilainya? Tau gak sih, gue belajar kayak gitu tuh dari SD. Soalnya kayak gue tuh emang dulu tuh pengen banget jadi dokter. Bukan pengen banget sih, gue tuh suka sama hal-hal biologi. Gua tuh tapi aku juga suka biologi. Iya, gue tuh aku suka sama pelajaran biologi dari dulu sih. Gue tuh suka sama pelajaran seksual, bukan itu maksudnya penyakit seksual. Gue tuh suka penasaran kayak gonorrhea gitu-gitu, herpes, syphilis gitu-gitu. Tuh gue suka belajar. Gue suka belajar itu soalnya kayak seru aja dengan pelajaran itu. Sini. Salah guys, maksud gue salah. Sini Ci. Kan ada yang bilang gimana nih? Gue suka sama pelajaran penyakit seksual soalnya. Where are you? Gue tuh belajar gonorrhea. Kamu kapan baliknya? Lu ngomong sama siapa sih? Sama Cishani, katanya dia lagi nonton. Oh nonton? Hai Ci. Gak usah so asik. Lah, dia membaik sama gue kadang-kadang. Gue tuh belajar gonorrhea itu since gue kelas 5 SD atau kelas 4 SD gitu. Gue udah tahu tentang gonorrhea. Jadi kayak emang dari dulu tuh gue suka nanya yang aneh-aneh sama guru gue. Kenapa harus penyakit seksual? Pengen jawabnya yang mana nih? Mau dijawab yang mana nih? Mau jawabnya apa? Gue mau jawab yang lain kan? Karena kali ini harus tahu semua sebelum. Kocak.
emang suka enggak, bukan gitu sih, emang suka sama pelajaran penyakit-penyakit gitu tuh, gak suka penyakit-penyakit aneh-aneh gitu ya, kayak apa sih namanya, HIV gitu, kayak apa penyakit yang kayak tidak bisa di tidak bisa disembuhkan gitu, sebuah aja. Istighfar nih katanya nih. Kak Ahmed masih tahu. Istighfar nih katanya. Banyak banget nih komen-komen di Syurma aku. Eh, Kak Bibi gue balas gue. Balas apa? Kata katanya dia ada bebas tugas nih katanya. Terus ada Kak Bibi. Teman nongkrong gue galang. Belum aja nongkrong. Tuh kan so asik kan emang. Dia pernah ngajakin gue ya, eh ajar ya, gue jadi anak Jaksel kali gitu. Ingat-ingat ya lagi puasa. Gua tuh lagi ngomongin biologi demi Allah Tuhan. Gua kayak itu kan ilmu guys, sumpah demi Tuhan gua enggak ngomongin jorok-jorok. Ya itu BDSM berdua gitu. Di sepertiga malam. Ya itu gua tahu sih. Tapi serem tau sumpah. Ya. Oh itu Cisha nih palsu. Oh, kira bener. Yang ada di gua tuh yang ada di ah, gray, film gray itu kayak masih soft gitu kan. Dan itu kayak itu masih enggak apa-apa. Itu masih ini meresahkan sekali. Ngomongnya gak berhenti-berhenti ya Bun, iya emang dia kan gue lagi showroom, masa gue diem doang? Udah aku bilang, dia tuh gak bisa berhenti ngomongnya guys. Mau showroom kayak mau enggak kayak. Kalau aku diem aja dia bilang hei, listen. Kalau di aslinya kayak serem banget menurut gue. Kalau yang gue baca, terus kebaca sama pernah nonton artinya. Emang pernah lah ya, pasti lah gue pernah. Emang gue pernah saran sih emang. Kan gue pernah ngomong gak sih kalau menurut gue kalau romance tuh gak seru kalau cuma tinggi doang. Menurut gue tuh yang bagus tuh yang ada lastnya, karena kayak lebih romance lebih kelihatan gitu. So asik smes kali kasih tau gak sih cerita tentang Aten dong, cerita apaan? Spoiler single baru, ditunggu ya tanggal 16 nanti. Tunggu ya gitu guys. Kalau kalian mau baca tentang hal-hal kayak gitu, bisa kalian baca di Wattpad. Banyak banget di Wattpad. Sumpah aku baca Wattpad loh. Jadi aku banyak tahu tuh gara-gara Wattpad. Tapi itu sebenarnya bukan yang kayak hal yang kayak because you're like or something. Enggak sih, tapi lebih kayak ya you know things from there. And kalau misalnya lo kayak penasaran, ya baca aja sih menurut gue. Banyak tahu jenis. Film tentang penyakit itu ada gak sih? Kalau masa ada deh, pasti ada deh. Coba cari aja. The heck is wrong with you? There is nothing wrong with me. Sekarang jam berapa sih ini? I have no idea, where is it? 4:44. Oh, okay. Kamu udah jemput belum? Belum. Gak tau sih, gue jam 5 kayaknya dia berangkat dari kantor. Ayahku berangkat dari kantor. Oh, okay. Kalau pulang juga. Kan pulang. It's totally normal guys, come on. It is, I mean kayak cerita every, apa maunya cerita apa? Everyone in the end they're gonna do that, you know. In the end, it's something that you have to learn, okay? It's something educational that you have to know. Indi lagi ngasih ilmu, iya emang. Ngapain coy? Ini, sini deh Ai. Ai tolong dong. Siapa? Showroomnya Indi nih, pusing aku dari tadi. Gua aja pernah menodai showroomnya Ai. Ngomongnya ngomongin 21 plus kalau dia masih 18 tahun bingung enggak? Emang kan? Masa apa lah? Emang kan ini. Benar nih Ai. Dadah Ai. Ih jangan lupa nonton video terbaru Gresian TV. Seru loh, bisa menghibur dan juga bisa. It's an educational thing that you know, even kayak itu yang enggak tapi kayak yang sangat terbilang setuju tapi gak bisa.
Kayak lalat kok baris berbaris gitu. Maksudnya gimana? Since you don't know what you like. Okay, since you don't know what you like, so you have to know, you have to learn, you have to watch. I know, you have to let me tell you guys something. In the yang kayak ada di black web gitu-gitu video, that's not right. You have to read, okay? Kalau dibaca, kalian akan menjelaskan sendiri dan kalian kayak bakal tahu gitu. Tapi kalau misalnya kayak you watch, it's like something else that people do, not you. You're not doing that, okay? Menurut aku kayak itu sama kayak it's educational and kayak people must know, everyone must know. Hai, mama. Eh kak. Tadi udah selesai latihannya. Kita udah latihan tadi. Cerita maling kundang. Black web, I mean dark web, so. Bener lagi Anif ganti ke, iya, tanggal 15 Maret. Munyinyo. Kan 21 baru boleh tahu. Ya selalu sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau tahu dari dulu apa nanti aja itu serah Anda. Eh, aku udah lihat sih yang glow up yang kesambar petir itu ngakak banget. Aku bisa ini ya persis banget itu pas lagi showroom juga lagi kagetnya kan aduh something like that kayak itu polosis doesn't always not good and terlalu begitu juga nggak terlalu nggak juga bagus kayak something yang berlebih itu nggak akan selalu bagus nggak pernah bagus coy. Dark web is a different thing bro. Yeah, I mean not that ya gitulah ya. Untuk edukasi tuh nggak ada batas umur gak sih ya, tapi ya sepantasnya aja ya kalau udah bisa, kalau udah merasa kayak oh iya gue bisa untuk mencerna ini ya cerna lah. Tapi menurut gue tuh hal kayak gitu bukan untuk lo doing bad things tuh enggak, bukan doing hal-hal yang kayak ya gitu tuh enggak, tapi something to know menurut gue ya. Sewajarnya aja jangan berlebihan yang di iya benar. Wajar kok teman-teman cewek sama aku aja tahu guys tahu gak sih sebenarnya cewek sama cowok itu banyak kan tahu cewek. Banyak kan tahu apa? Ya kecuali lu sih. Kan sih. Lu kan kayak gak tahu apa. Tahu. Soalnya kalau cowok tuh mereka tuh cuma kayak dengan maksudnya doang, kalau cewek itu kayak gini nih, mereka kayak itu pengen tahu, that's why. Ih, lemak. It's not because I don't ask man, but that's actually right. You know, when it's not about knowing, okay? It's about the lust. Girls have much more lust than guys, honestly. Yeah. Do you listen, Girl in Red? I've listened. It's nice, actually. Gue suka. So, menurut gue kalau misalnya kita lihat-lihat lagi gitu, kalau cowok tuh pasti want to do that with someone they love, gitu. Or not. Or kadang-kadang ada yang kayak they don't want to do that to someone they love because they feel like it's wrong. Terus mereka cuma only want to do that. Oh my god. Yeah. Aku udah berapa jam ya? Tapi kalau misalnya kayak cewek tuh kayak gimana perasaannya adanya direbutin member? Okay. Girls have lots of wild mind. I just don't even care anymore. Merasa seperti apa nih? Hai Freya. Hai. Aku sangat mencari tempat yang tidak dingin sekali. Ini di sini dingin tahu soalnya tadi ada 4588 penonton. Thank you very much. SJW itu apa sih? Apa? SJW. Enggak tahu. Iya, dia tadi juga nge-like, maaf ya.
social justice warrior. Oh. Kenapa sih ini? Kenapa? SR gue tuh kayak aneh gitu. Kayak tiba-tiba berat banget sih pembahasan. Kayak gue iya, gue nanya SDW sih. Oh, ada yang ngejoke SDW apa? Sobat Joko Widodo. Social justice warrior. Like, oh, she like fans me. Goodness. Your audience is intellectually weird. That's actually right. I have lots of intellectually weird people, like friends. Actually, my friends, my best friends are like intellectually weird. You know? Kayak lagi khotbah. I'm not khotbah, for God's sake. Jadi apa tanggapanmu kok dia terkudeta di Demokrat, buset. Gua kagak ngikutin politik, guys. Gua anaknya sangat netral. I'm not a nationalist at all. Gua kayak jump scare apa? Aneh mah. Gua tuh kayak enggak pernah ngikutin politik. Kayak gua enggak pernah sih, jarang banget. And sometimes they are atheist. Enggak sih, my friends tuh ada yang atheist, ada yang agnostik juga. Because they are like super super duper smart genius. Ini kalau pacaran ngumpet di masjid, enggak, gue ngumpet di UKS. Ngumpet di UKS gak tuh? Kan ubah lah. Menjadi ruang disco. Nah, tapi gue gak ada dokter ganteng. Dokternya semuanya teman sekolah juga. Guru. Tapi gak ada biasa, gak guru. Aku maksudnya karena malas sholat. Guys, kalau kamu sholat karendi, jangan agnostik karena malas sholat. Jangan, apa ya, kalau saya kayak kalau kalian masih percaya itu namanya bukan agnostik. Agnostik itu kan kepercayaan. Kalau misal kalian tidak percaya sama agama, that means kamu agnostik. Kalau kalian masih percaya sama Tuhan tapi kalian tidak percaya sama agama, that's called agnostik. Tapi kalau atheist, you don't believe in it all. You don't believe in God at all. Kalau apa? Atheis. Temen aku kan ada atheist, ada juga yang agnostik. Ya aku cuma jemput, aku cuma jelasin aku Karen. Peace. Kalau percaya sama jelek banget komennya, iya. Ya tapi percaya sama agama enggak. Kalau percaya sama Tuhan tapi enggak percaya sama agama, that means kamu agnostik. Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, percaya sama agama tapi masih ngerasa agamanya enggak tepat, ya kamu should learn, should find your own way. Di. Apaan? Apaan? Coy. Ada yang nanya, masa aku enggak balas? Ih. Pakai bahasa Jepang semua di sini. Hai. Nama Rosang Takajumpei. Hikisang. Of course, can we switch? Social justice warrior. Yeah. Thank you, gift-giftnya. Kak Light, Natalia Ayu, Rinanya Gracia, Nadia, Henrik Julius. Mistis, Opek, RF, maminya Yori, ada maminya Yori di sini. Siti Makfira. Ada nanya nih, what's your opinion about Aten? Ya udah. Gue tuh nggak kenal Aten. Gue tuh lucu banget liat Aten, soalnya kayak bocil gitu. Semuanya aja yang tua, lebih tua daripada dia dibilang bocil. Soalnya kayak lucu. Kayak bocil, kayak adek gitu. Have you watched Easy A? I love that movie.
I love Emma Stone there. She's a badass. Kayak kalian sebaya enggak tahu, Atta tuh di atas gue, tapi dia kayak bocil gitu lucu. Memanggil kak semuanya kak. Kamu aja ikut-ikutan aku. Gua suka ungu, lu inget banget kita bilang kayak kita suka ungu. Terus kayak gua bilang gua suka kuning. Lu bilang, gua suka kuning. Enggak. Ini gua kasih ini nih. Kamu aja. Suka sunflower, yes I do. Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? 456. Tadi aku habis bikin TikTok sama Indi, udah pada lihat belum? Iya dong, gimana ya guys, semua ininya for all the gifts kayak portal ke Ahmed, ke Azadin, Arifur, ke Emo Kosar, Gato, ke Azadin. Aku bentar lagi juga mau udahan. Makasih ya semuanya. Kasih kayak ke Vandark, nama Rasang, Kamaman, Abista Belva, Rismaya, Mini Adik Greri, Adik Ari Tonang, Botol Kecap, Timothy Michael, Tim Shanin, PNR, Adipin Kurnia, Kak Vega, Kak Mistis, Kak Daniel Dinata, Kak Pernah Berjuang, Pak Jun, Jumpesang, Sansone, RF, Cia, Ozas, Alshagia Purwanto, Hashtag Only Gracia, Cia, Dikosan, Reza, You Girl, Rina, Nya Gracia, Tiara Ade, Nadia, Opek 21, Nova Love Gracia, dan nomor 1 sudah kudugong. Siapa sini sudah kudugong? Ini bentar lagi mau buka puasa guys. Jam berapa? Lah kamu mau ke buka puasanya di mana? Kamu buka puasa di mana? Let's Udah.
Mana lihat? Guys, mau lihat enggak? Nah, tapi aku tutupin nomor KTP semuanya. Jangan langsung gini gini. Nih. Ih, cakep banget. Lihat, curang. Curang. Aku gini. Nah, masuk. Aku gini nih cara lihatnya.